bisa tolong dibantu Yu Jeng, kita beri semangat dulu penonton yang ada di studio malam hari ini dan juga ada di rumah. Silakan. Kita ajak nyanyi dulu Pak Andre. Oke. Minta Pak Eka. Wow, 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 wow. Terima kasih atas... Om, sama-sama Pak Andre. Maaf. Gak kedengeran suara gua? Masih sedikit-dikit kedengeran. Gak kedengeran? Ya, maaf kemarin main sama Pak Haji Polot, jadi kurang kedengeran Pak Andre. Silakan Pak Andre. Masa suara vokalis gak kedengeran asik. Begini? Aduh. Oke, sekarang kita akan kuis dulu ya. Kuis interaktif dulu ya. Kuis! Kuis! Ini kuis! Oke, okay. Seperti biasa passwordnya, oke, okay, passwordnya. Pasangannya. Pasangannya. Oke. Okay. Ya, betul. Karena tadi yang datang berhijab, ya. Maka passwordnya kali ini passwordnya adalah hijab.com. Jawabannya adalah Ramadan Raya Hijab. Oke. Oke. Kita sudah membuka line teleponnya. Hijab.com. Hijab.com. Back sound. Nuansa Ramadan. Halo. Nuansanya nuansa padang, iya, pasir. Padang pasir, timur tengah. Nani noni nang tang. Nani noni nang tang cing. Ya, hijab.com. Oke, terputus. Padang Raya Hijab. Hijab.com. Hijab.com. Ramadan Raya Hijab. Ramadan Hijab. Oke. ₹1.000.000. Oh, ada pertanyaannya. Maafkan saya, Bu, dengan siapa di sana? Sri Maharani di Bogor. Cie, cie. Maharani di Bogor. Oh, Bogor. Namanya siapa tadi? Maharani, Maharani, Maharani ada di Bogor. Maharani, 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 Maharani. Tanya, dengan siapa ini? Maharani. Oke, pertanyaannya adalah, berapakah jumlah rokaat dalam sholat subuh? Dua rokaat? Empat rokaat. Oke. Jawabannya? Berapa? Yang jawabannya mana? Dua rokaat. A, dua rokaat. Jawabannya benar atau salah? Betul. Selamat, Anda mendapatkan voucher belanja. Oh hippie pura-pura, dapat hati juga, tapi jangan lupa, dipotong pajaknya, biar semua gembira. Selamat buat Maharani, Anda mendapatkan hadiah voucher belanja dari hijab.com dan uang ₹1.000.000 dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh hijab.com, modest fashion online. Maharani. Orang muncul dari mana-mana. Ya, yang kedua. Ini hadiahnya yang tadi. Ya, hijab.com.
Ronde. Hijab.com. Ramadan Raya Hitam. Ramadan Raya Hitam. Ramadan Maharani. Ramadan Raya Ishak. Oke. Okay. Yeah. Dengan siapa? Pak, dengan siapa, Pak? Dari Ari Wibowo di Ciputat. Siapa? Siapa? Ari Wibowo di Ciputat. Enggak, maksudnya Bapak di situ dengan siapa? Dengan Ibu. Dengan Ibu. Oke, okay, dengan Mas Ari Wibowo. Iya. Yeah. Ari Wibowo. Ari Wibowo. Ari Wibowo. Sandal apa yang paling enak? Sandal jepit. Sandal terasi. Oke. Jawabannya sayang apa? Sayang deh, sandal terasi. Sandal terasi memang betul. Terima kasihnya. Oh hip hip hurrah hurrah. Dan uang 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh hijab.com Modest Fashion Online. Ya. Selamat untuk para pemenang. Selamat. Dan okay. Sekarang kita akan bermain kuis berpacu dalam emosi. Silakan Chan. Ya, kita bertemu di babak kedua kuis ini berpacu dalam emosi. Masih ya. Ada 2 tim. Tim A, tim B. Ya. Kok tukeran? Duh, saya dapat cewek, Pak. Iya. Baik. Kali ini saya tidak akan mengecewakan salah satu tim. Nah, gitu dong. Karena saya mengundang tamu-tamu yang cantik untuk bergabung dengan mereka. Terima kasih, Cak. Kamu bergabung dengan saya. Iya. Saya undang Adina Thomas dan Ola Ramlan untuk hadir di sini. Sepupung, ini makanya. Aku sama siapa? Partnernya... Ola sama Desta. Nah, gitu dong. Boleh sama Vincent aja? Hah? Kok gitu sih? Kok milih? Sama Vincent aja deh. Oh, fine. Terserah, okay. Boleh. Soalnya baru terus dong, Vincent. Gak iya dong. Sama, saya ngelihatnya sesuai dari tinggi. Oh, iya, iya, iya. Menyesuaikan. Iya, iya. Sini lah. Memang sini, sini lah. Ya, kondisi hamil harus menjaga steril ya. Betul. Emang saya kenapa, Pak? Kan tadi bilang banyak kuman. Ari, siap jadi supporter ya. Ah, itu ada tempat duduk sana. Situ aja udah, Pak, biarin aja. Baik, ini ya. Mainnya sama kayak tadi, Pak. Ini berpacu dalam emosi semuanya. It's all about music. Oh, oh my God. Semua pertanyaan dan jawaban berkaitan dengan musik. Oke. Okay. Semua bisa kita tanyakan, entah itu judul lagu, penyanyinya, okay. Okay. Pencipta lagu, lirik lagu. Betul, oke. Siap, siap. Paham. Sip. Semuanya adu cepat. Rebutan ya. Ingat, jawaban benar nilainya 100, jawaban ya. Salah tidak menambah nilai. Tidak menjawab berarti tidak tahu. Iya. Dan mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. Oke. Okay. Ya. Siap? Ya. Siap. Omen siap? Yang pertama pertanyaannya, perhatikan baik-baik. Berpacu dalam emosi. Emosi. Tahu dong. Tahu. Familiar dengan lagu tersebut. Tau. Pertanyaannya, siapa penyanyinya? Tim A. Siapa penyanyi? Duluan. Ini duluan. Tim B. Enggak, ini instruksi dari instruktur di bulan. Tim A mendapatkan. Oke. Ya, tim A benar ya. Gitu. Saya tahu banget nih, Pak. Siapa? Sheila on 7. Penyanyinya. Sheila on 7. Duta. Salah. Duta. Penyanyinya.
Duta. Duta. Duta, oh, iya, Duta Sheila on Seven. Mantap. Ah ya. Bener. Penyanyinya. Kan bisa, penyanyinya. Kan. Bandnya Sheila on Seven yang nyanyi Duta. Salah. Kok salah? Baiklah. Jawaban yang benar apa, Cak? Ah, mohon maaf, Anda silakan memperkenalkan diri, nama Anda siapa? Saya Oke. Oke penyanyinya. Iya. Kan penyanyi lagu aslinya. Cak, kok ini Oke? Dia membawakan saja. Orang tahu dari mana? Orang tahu dari mana namanya siapa? Sabar, sabar. Tahu dari mana namanya dia? Dikurangi 50. Eh, dia kan ikutan. Dikurangi 100. Eh, sekarang saya bukan peserta, saya bebas. Apa? Eh, tahu dari mana namanya? Kenapa bisa ada soal kayak begitu? Loh, yang saya tanyakan siapa penyanyi? Selang Seven. Bukan siapa penyanyi aslinya. Ini siapa? Ini kenapa ini? Apa-apa? Hah? Nah, itu pertanyaan itu ya. Yang masuk akal loh. Kan lagunya lagu ya, Sheila ya. Nonton. Konteksnya lagu Sheila on Seven. Sabar, coba penjelasannya, apa Cak. Apa kemungkinannya orang bisa jawab pertanyaan tadi? Apa coba kemungkinannya apa? Lagu itu memang lagunya Sheila on Seven. Judulnya? Kau harus bisa. Kau harus bisa. Lapang dada. Lapang dada Sheila on Seven. Iya. Yang saya tanya, siapa penyanyinya? Tadi memang siapa? Tadi Duta nyanyi di sini. Tapi kan kalau misalnya dalam sebuah kuis dipertanyakan siapa penyanyinya, penyanyi ya, yang itu lagunya. Kuis di tempat lain. Tapi pertanyaannya harus jelas dong, jangan macam-macam sama ibu hamil ya. Ini orang bukan... kok suka bikin kesel aja. Hati-hati. Itu aja belain saya, bales dia. Eh Pak, next Pak, next. Ya, paham ya? Paham, paham. Oke, udah kebaca ya. Oke, ya. Oke. Udah kebaca ya. Eh, itu pemain gitarnya siapa? Tanyain sekali. Ngapain harus kenalan satu persatu? Nanti jadi pertanyaan kuis lagi kan? Siap? Siap. Lagian bawa-bawa Duta kesini, datang aja enggak. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Berpacu dalam emosi. Emosi. Kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Ya, tahu. Ini lagunya juga sangat populer. Ini adalah lagu duet. Ya, betul ya. Tentang cinta segitiga. Iya. Pertanyaannya, lagu ini dinyanyikan Yura dengan Glenn. No, itu pasti jebakan. Pasti jebakan. Tapi itu dinyanyikan. Biasanya oleh Glenn, Yura, iya. Sampai ayo Bang Tista, ayo Bang. Tim A terlebih dahulu. Oh, iya. Jawaban tim A. Oke dan teman bandnya. Oke. Okay. Nice, baik. Nice. Masuk akal. Yes. Masuk akal. Terima kasih. Baik, kita lihat. Masuk akal. Pertanyaannya tadi lagi dinyanyikan Jurat dengan teman bandnya. Oke dan teman-teman bandnya. Salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Coba. Ulang pertanyaan. Ulang. Sabar. Ulang, Cak. Ini adalah lagu duet tentang cinta segitiga. Ya. Pertanyaannya, lagu ini dinyanyikan Yura dengan? Dengan baik dan bagus. Wow. Oke, benar. Dengan baik, bagus. Nah, bagus. Dengan merdu. Wah, semua apa, yuk. Masuk akal. Ayo. Kesini. Ayo. Ini lama-lama panggungnya rusak. Sabar, Cak. Belum. Jangan macam-macam. Jadi jawabannya lagu ini dinyanyikan Yura dengan baik dan bagus. Benar. Ya. Salah. Lalu apa jawabannya? Mau tahu nggak yang benar apa? Apa? Ini adalah lagu duet. Yang nyanyi sebenarnya siapa sih? Yura Yunita dan Glenn Fredly. Tentang cinta segitiga. Ya. Pertanyaannya, lagu ini dinyanyikan Yura dengan penuh penghayatan. Ya Allah. Ya, itu sama aja. Beda. Tapi sama dong, baik dan benar dengan penuh penghayatan. Nih, seorang membacakan puisi, itu kalau membacanya baik dan benar, belum tentu bagus. Penuh penghayatan. Beda didengarkan. Coba. Hah, calon toh? Iya deh. Ya.
Memang Yura menyanyikannya dengan selengean. Tapi kan penuh penghayatan itu masuk dalam kategori baik dan bagus. Oh, iya dong. Belum tentu yang baik dan benar belum tentu penuh penghayatan. Betul. Baik dan benar hanya secara lirik, gak ada yang salah. Itu baik dan benar. Yaudah next aja deh. Lagi pak. Oke. Okay. Udah mulai kebaca nih ya. Ayo. Bang, pelan-pelan bang. Harus apa? Out of the box. Tolonglah kita. Ya. Ditelaah baik-baik ya. Oke. Okay. Baik, silakan bersatu melawan saya. Pertanyaan ketiga ya. Ya. Berpacu dalam emosi. Ku pernah punya mobil balap sendiri. Yang bisa ngebu di jalanan ibu kota. Naib. Wow. Mobil balap ya. Naib. Ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Anda tahu judul lagunya? Tahu. Siapa penciptanya? Setan. Coba, tiga. Dua. Emang kalau waktu habis mau ngapain, Pak? Ya saya tunggu sampai bisa. Ya ngapain itu, kalau itu. Penciptanya. Timbe. Tuhan Yang Maha Esa. Wah, bagus sih. Bagus. Ya benar sih, bener. Semua pasti balik ke situ. Iya. Karena manusia hanya sebagai ini apa? Medianya, iya. Antara. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya. Ayo. Agama. Pak, ini gak bisa dilawan loh, Pak. Ini gak bisa dilawan, itu gak bisa main-main ya. Pencipta kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan aneh-aneh deh. Kurang tepat. Wah. Gak berani bilang salah. Bukan salah, kurang tepat aja. Tim A mungkin bisa memberi jawaban yang lebih tepat. Mas, itu populer banget dulu lagunya. Naik pernah punya mobil balap ku sendiri. Trak, dung, trak. Tim A. Tiga. Tahu judul lagunya kan? Siapa penciptanya? Mobil balap. Apa? Pertanyaan Pak? Siapa ke pencipta? Pernah punya. Pembalap. Kak, aduh, kecerdasannya sangat terlihat ya. Kelihatan. Pernah punya mobil balap. Yang nyiptain berarti si pembalapnya kan? Kagak, bengkelnya. Masuk akal itu harusnya. Yang nyiptain mobil balap ya bengkel. Kalau lawan gue sih bantuin. Iya sih lo. Sudah dijawab penciptanya pembalapnya. Kita masuk akal. Ya langsung kita nilai tim A. Kali ini tim A salah juga. Dan tadi juga salah kali ini Pak. Jawaban yang sebenarnya adalah Insinyur Otomotif. Calon ini memang nggak pernah ini ya, nggak pernah menang ya. Ngarang nih Pak. Kok ngarang? Apa urusannya itu kan tadi lagunya Naif. Lagunya judulnya lagunya apa? Naif. Mobil balap. Dan mobil balap yang menciptakan siapa? Insinyur Otomotif. Betul. Masa tukang batu. Ya itu terus kenapa gak jauh-jauh suruh orang menyanyi dulu? Lo biar tahu judulnya. Langsung tanya aja siapa yang pencipta mobil. Iya. Gak usah pakai nyanyi Pak. Apa urusannya? Saya tanya, ini berpacu dalam emosi, harus ada urusannya dengan lagu. Kalau siapa pencipta mobil, itu IPS namanya. Jadi mobil balap itu yang punya. Bang, mobil balap yang punya. Iya Pak. Ada apa deh? Sahur. Satu lagi deh, terakhir. Gak masalah. Lah, pertanyaannya habis. Siapa hadiahnya apa? Terlalu banyak protes tim B dikurangi 50. Jadi saya menang. Pemenangnya adalah tim A. Kok bisa ada pemenang tanpa jawab pertanyaan dulu? Kurangin lo mengurangi ketertiban. Tim A yang memenangkan. Karena tim A menang akan mendapat hadiah. Ucapan selamat dari tim B. Selamat ya. Iya. Selamat. Dan ini dia hadiahnya, seperti kita janjikan oleh Bung Junet tadi. Ya. Hadiahnya adalah City Car untuk tim A. Wow. City Car kita. Kita dapat City Car. Langsung Pak Tim, gerakan cukup menang. City Car. Pak, City Car kan mobil dalam kota, Pak. Huh? City Car, mobil dalam kota. Loh ini di mana? City Car.
Stiker. Tinggal di gelas, tinggal di gelas. Makan tuh stiker. Pak, ini mah dijual dibagi dua juga gimana loh, gitu. Ini kan sesuai dia dengan digambar tadi kan. Stiker. Stiker, Pak. Kita lihat. Kita janjikan tadi apa dia. Tadi mobil lah. Lihat, ini lihat. Tadi mau mobil, Pak. Nah, ini coba perhatikan baik-baik. Mobil nih. Nih, di dalam mobil. Di dalam mobil ini ada apa? Ini mobil. Iya. Nah, ini ada apa ini? Stiker. Ya itu, persis. Nih, lihat kita. Nih. Hadiahnya si Tikar. Mayan lah buat piknik ke Cibodas nanti. Tuh, lo. Di zoom nih. Ini kalau di zoom lagi, ada Andre tuh nyongol. Baik. Iya, luar biasa. Untung tadi nilai kita dikurangin. Iya. Gue sebelumnya dalam emosi kita dan di sini aja.